kembali lagi di Aluna Ngegame. Jadi teman-teman, hari ini kita mau main game yang berbeda teman-teman. Yeah. Biasanya game kesukaannya Aluna itu apa aja kak? Sakura School Simulator, Roblox, Stumble Guys, terus apa lagi? Itu aja. Iya. Itu aja. Dan kali ini kita main game apa, kasih tahu dulu sama teman-teman. Yandere Simulator. Yandere Simulator. Ini pertama kalinya kita main ya kak ya. Iya. Aluna tahu dari mana sih ada game Yandere Simulator? YouTube. Dari YouTube. Terus mau nyobain main game sendiri katanya guys. Iya katanya seru. Katanya sih seru ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam gamenya teman-teman. Di sini tampilannya sudah seperti oke, di Jepang. Jepang. Ya, bagus kak, ada tulisannya Yandere Simulator Demo Revision C. Press enter, langsung press enter. Play as Ayano IC in the year 2023. Coba yang ini. Ryoba IC atau yang Ayano IC? Kayaknya Ayano deh. Yang Ayano. Kita pencet yang new game ya kak ya. Oke, kita pilih yang atas aja. Oh. Wow, ini kayak di sekolahan gitu kak. Langsung skip. Something is. Oh dia cerita dulu. Hih, tangannya penuh darah kak. With me. For as long as I can remember, I have always felt empty. Incomplete. This hollow feeling has dominated. Apa ini guys? Gak ngerti aku bahasa Inggris guys. Aluna ngerti bahasa Inggris. Nanti kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng ya kak ya. Ini sebenarnya game ini bercerita tentang apa ya guys ya? Kita belum tahu juga teman-teman. Baru pertama kali kita nyoba ya kak. Itu dia. Oh itu. Wah, wow. Oh dia pacaran gitu kak? Gak tahu juga aku. Kita tunggu sampai ceritanya selesai dulu ya guys ya. Oh itu waktu oh, ini kecil. Waktu kecil dia bercerita tentang ibunya. Jadi someone will fix me, save me. Oh dia yang melindungi dia waktu masih kecil si ibunya itu guys. Terus ketika dia besar dia kesepian gitu kak Una? Iya kan ibunya udah gak. Oh, ibunya udah gak ada. Oh no. Ayahnya juga. And then one day. Ih. Dia tabrakan kayak di sinetron guys. Kayak di film-film. Terus ditolongin ya kak. Tolongin ini kak. Cie. Saya menemukan dia. Dan setelah itu dia jatuh cinta teman-teman. Wah si cowoknya pergi guys. Ternyata si cewek ini dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah dia cemburu. She could never appreciate. Kayak nonton bioskop sih. Iya. She doesn't deserve him. Oh, pantas hatinya itu hancur teman-teman melihat si cowok ini bersama dengan cewek lain kak Una. Tuh gemeteran. Gitu. Even if it means killing her. Killing her kok mau dibunuh katanya kak? Killing her apa tuh? Mau dibunuh. Oh no. Serem kali nih gamenya guys. I won't let anyone come between us. Ih, kak di sekolahnya penuh dengan darah kak Una. Guys, ini game apa sih sebenarnya teman-teman? Kalau kalian main game kayak gini juga tulis komen di bawah ya guys ya. No one else matter. He will be mine. Dia akan menjadi milikku gitu kak. He doesn't have a choice. Yandere Simulator. Juga aku. Serem kali ini kak gamenya kak. Ada yang ngechat guys. Hey. Next. Do I know you? Apakah aku tahu kamu? I saw you stalking an upperclassman today. Sorry. I'm sorry. There must be some misunderstanding. There's no need to play them with me. I'm trying to help you. Want some information about the girl he was with? Maksudnya apa sih kak? Gak tau, kita skip aja kak. Kita skip aja guys chatnya guys. Sekarang adalah Monday, Senin berarti. Oke teman-teman, kita sudah berada di suatu ruangan guys. Kita coba geser-geser dulu teman-teman ya. Kita kemana dulu nih teman-teman? Ah itu dulu itu, pencet. Kemana kak? Ya ke situ. Sini. Pencet E. Ke atas. Oh ini rak. Coba ke atas. Raknya. Oh ini tuh yang dia jatuh cinta. Iya. Namanya siapa? Henpai, oke.
Langsung aja kita coba jalan-jalan dulu guys. Ada TV besar di sini, ada kasur juga. Jangan. Ayo kita ke sekolah. Kita ke sekolah. Ini nggak bisa lari ya guys ya? Oh bisa lari kak. Exit. School. Mau ke sekolah? Sekolah. Oke sekolah. Go. Yang mana kak? Kisor. Goto itu. Goto school F. Langsung pencet. Oke guys. Sekarang kita akan coba itu langsung tuh pergi ke sekolah ya guys ya. Oke guys, kita sudah sampai di sekolahan. Kita coba tanya ya, tau? Kayak ada yang berantem. Kita coba tanya si cowok ini guys. Bisi-bisi. Yang mana bisi-bisi ini? Iya. Bisi-bisinya gimana kak? Bawah. Yang ini kak? Gak bisa ini. Oh, sorry. Oke. Oke, yaudah, tinggalin aja kak. Kita coba pergi ke dalam sekolahnya dulu teman-teman ya. Kita telusuri ada aku apa aja di sini. Mukanya kak, jutek. Dia jutek banget guys. Mau ke sini kak? Itu apa? Kotak-kotak. Pakai itu, pakai itu. Oh, ini tempat untuk naruh sesuatu. Tuh, air lagi. Terus kita keliling-keliling dulu. Kita keliling dulu ya kak ya. Karena di sini sekolahnya luas banget teman-teman. Dia ngapain? Ngapain dia? Ngapain sih? Kita coba ajak ngobrol dulu. Gak bisa. Kok dia jahat banget sih guys? Jangan. Dia jahat banget ya kawan. Kita disemprot. Guys. Tolong kita pingsan. Oh no. Kita pingsan ke Kauna. Waduh guys. Dia jahat banget teman-teman. Kita reset dulu guys. Waduh guys. Ini kita baru pertama kali main langsung dijahatin ke Kauna. Gimana dong? Padahal kita baru sini baru main. Iya kan kita mau jadi anak yang baik. Oke kita sudah masuk lagi ke sekolahannya. Wah, ini bisa bawa HP. Ayo kita foto-foto. Kita coba foto si cowok ini guys ya. Oke. Pak. Coba foto. Lihat sini. Nah oke. Terus coba save. Kita coba pergi kemana kak? Yang ngambil itu. Ngambil ini lagi ya kayak tadi ya. Yang itu aja. Ini bawa juga deh kak. Iya. Sekalian. Oke teman-teman, kita sudah ngambil barang di sini. Kita mau ke kanan apa ke kiri kak? Kakak Una tentuin. Ke lantai atas. Lantai atas. Ya. Oke. Sampai mentok. Di sini ada kelas 1-2 teman-teman. Ini bukan kelas kita. Bukan kelas kita. Kakak Una yang arahin ya. Oke. Kita pergi kemana ya? Kita cari dulu kelas kita. Kelas kita. Ini kah? Oh ya itu kelas kita. Masa yang ini kak? Iya. Oh ya guys, ini ada petunjuknya di sini teman-teman. Tapi jangan dulu kita keliling-keliling. Kita ke atas dulu ya guys ya. Kita akan lihat, kita akan explore di sekolahnya ini ada apa saja ya kakak Una ya. Rooftop. Nah, ini rooftopnya. Tapi di sini nggak ada orang guys. Oh itu. Oh wow, ada tamannya di sini teman-teman. Ada yang lagi ngobrol. Ngobrol berdua sama tuh di sana. Wah, di sini banyak sekali bunga-bunga sakuranya dia, kak. Lihat. Mana dia? Nah, orang yang itu kan. Ini ada orang di sini teman-teman. Kita coba ajak ngobrol ya, Kak ya. Coba. Hai. Kayak gini aja. Enggak tahu guys, ini disuruh ngapain sih sebenarnya? Itu yang bawah situ. Coba Acep. Oke, bye. Ini coba kita disuruh kita nyari kelas apa, Kak? Nah, ini siapa lagi? Ini nih, main HP terus. Main HP terus. Hei, kau. Sore dari malam. Gua aja belum. Apaan? Gua aja belum. Hey. Ini enggak lihat bawa apa nanti kesandung gimana? Hey, kamu mau kemana? Gak jawab dia guys. Dia ngeliat apa sih di HP-nya? Ini ada orang berdua tapi dia lagi ngobrol kayaknya dia marah-marahan deh kak. Enggak ngobrol. Dia ngapain sih sebenarnya? Coba kita ikutan nimbrung juga deh. Ya itu. Sosial. Oke. Kita coba yang mana kak? Yang ini aja kak yang ngobrol kak. Iya. Oke. Iya ya. Oke guys. Koko, ini namanya. Iya. Kok dia malah bergosip sih guys? Oke, kita turun aja ya. Kelasnya di mana tadi kak? Ya, di mana? Masih ingat nggak jalannya? Coba kayaknya di bawah deh. Di bawah lagi? Nggak tahu juga. Kita coba ke bawah dulu ya guys ya. Oh di sini kelas melukis guys. Wow. Di sini banyak sekali lukisan-lukisan bagus. Coba kita lihat yang ini dulu ya guys ya. Tuh lukisannya ada yang abstrak, ada yang memang lukisannya bagus banget. Oh ini si pelukisnya. Halo, kita coba aja ngobrol dulu. Hai. Gimana kalau kita join? Yang bawah itu. Oh, langsung dia pakai topi melukis, guys. Gimana caranya nih? Ini harus. Guys. Kenapa tubuh kita penuh dengan cat? Coba lagi. Lagi, Kak. Yuk. Gimana nih, guys? Kalian tahu enggak
Gimana nih guys, baju kita kotor. Gimana nih, kita mau belajar melukis tapi malah gak bisa nih. Gimana caranya? Tapi mau ngebunuh orang. Gak tahu ini kok dia pakai cutter nih. Umpetin. Umpetinnya gimana? Oh no. Oh udah. Nah, gitu tuh. Kita udah punya banyak sekali alat di sini, teman-teman. Apa reset? Itu tuh. Apa tuh? Kemana kak? Yang di situ kotak. Gimana cara ngilanginnya guys? Karena sebentar lagi kita harus sekolah ini kak Kauna. Oh, itu apa? Oh, ini R apa nih R? Oke. Langsung kita bawa ke sini. Gak tahu. Gimana kak? Ini gimana caranya sih? Mana moto? Kita pergi dulu ya guys ya. Jangan sampai ketahuan orang. Kayaknya ke situ deh. Sini. Nah di sini ada kelas musik guys. Kita coba sekarang tes untuk main musiknya apakah bisa apa enggak ya kak ya. Guys ini maklum ya guys ya, kita belum pernah main game ini coba. Sebelumnya kita coba tes main piano. Gak bisa. Gak bisa guys. Ini sini aku yang ngarahin. Gak bisa, ini game apa sih sebenarnya teman-teman? Ini aku ingin ini. Kalau kak Una di YouTube nontonnya kayak apa kak? Di YouTube kura-kuranya katanya bisa ngebersihin kita. Nah gitar, kita bisa pakai gitarnya teman-teman. Kok malah dipikul gitarnya nggak dimainin? Kita masuk ke dalam kelas aja kak Una. Approximately 10 hours later. Banyak sekali ruangannya di sini guys. Banyak wow. Sekali everybody. Oh ini ruangan ganti baju kak. Ini game apa sih ini teman-teman? Kita belum bisa menguasai game ini teman-teman. Oh coba ke situ, itu bisa mandi. Ini bisa mandi. ruangan kimia ini kayaknya sih. Kak Una kita langsung menuju ke kelas aja kak. Ya ini bukan kelas. Di sini bukan. Bukan. Di sana lagi kak. Kan. Di mana kak? Situ. Nah ini dia kelas kita teman-teman. Kita cepat. Coba duduk sini ya. Gak bisa kak. Kak. Aduh. Guys, maaf ke pencet. Tapi pencet apa? Guys, aku telah membunuh orang guys. Ya Allah, gimana nih kakak Una? Apa tadi? Pencet F. Astagfirullahaladzim. Gak, ya, exposure. Oh no. Ya Allah, gimana nih guys? Ini game apa sih sebenarnya kakak Una? Kok serem banget? Gak boleh ya kak ya, mukul-mukul orang kayak gitu kak. Oke. Waduh, gimana Tapi ngapain mencet-pencet? Guys, kalau kalian tahu cara main gamenya ini seperti apa, kalian kasih tahu kita, tulis komen di bawah ya guys ya. Kita main game yang lain aja ya kakak Una ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di game berikutnya. Dadah. Ih, serem banget kakak Una.